Oke guys, kembali lagi dengan saya Fazilnya, dengan saya di Bapak Gamers di Minecraft Pocket Edition di Tutorial Zone MCPE cuy. Kali ini saya memberikan tutorial, yaitu cara membuat cobblestone generator 2-in-1 yang simple dan praktis. Bagaimana kita lihat tutorialnya, kita mulai saja. Oh ya, yang tentang pembukaan Q&A, habis video ini baru pembukaan Q&A. Kita mulai saja tutorial Stone MCPE nya. Nah oke guys, nah ini bahan-bahannya, kalian catat aja guys. Oke, sudah, langsung kita mulai saja cuy. Kalian pertama-tama ambil stone brick, harus pakai stone brick guys. Kalian 5 2 3 4 5, nah seperti ini. Lalu kalian taruh piston yang enggak ada slime, 5 3 4 5. Nah saya terbang aja. Nah habis ini kalian tinggal taruh bawah sini seperti ini. Nah kalian lebihin 1. Nah lalu kalian ambil kaca setelah kalian mau apa, kalian taruh di samping piston seperti ini, 2 3 linker. Nah seperti ini. Lalu kalian sama di sisi lainnya juga. Nah oke okay. Lalu nah habis ini kalian pecahkan. Ini bisa buat main survival di map kalian. Lalu kalian taruh sunbreak di depan si piston. Nah lalu kalian bawahannya seperti ini. Nah atasnya juga sama, 2. Nah oke okay. Lalu belakangnya kalian taruh air dulu guys, air. Nah seperti ini. Ini tadi kita hancurkan aja. Oke okay. Nah kalian taruh seperti ini. Ini kaca sama di sini juga, pecahkan. Nah lalu kalian tinggal seperti ini. Sama yang sisi. Nah seperti ini nih jadinya. Nah lalu kalian tinggal sama. Nah seperti ini. Nah oke okay. Kalian tinggal taruh si larva. Betapa si larva, karena kalau larva ketemu air dia akan membuat si cobblestone. Jadinya tapi harus cepat guys. Sekarang kita pakai si obsidian observer supaya sinyalnya cepat gitu kan. Taruh aja sound break ini terus. Nah ini 3 nih, 1 2 3, berarti naruh observernya di tengah-tengah sini menghadap ke sono. Nah seperti ini. Lalu kalian tinggal si taruh retundas seperti ini cuy. Nah dia kan udah tuh udah membuat. Nah kita hancurkan aja dulu. Nah siap guys. Lalu kalian tinggal taruh custom repeater di sini. Di sini. Lalu sini selang satu blok. Nah, 2. Nah, muter. Lalu kalian tinggal taruh si custom das. Di sini. Oh, di sini enggak. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian tek 2 aja. Nah, 2 semuanya tek 2. Lalu nah, ini sudah jadi cuy. Kita tinggal taruh si chest dan si obsidian. Chestnya kita taruh di sini. Nah, lalu
kita taruh sunbrick seperti ini buat taruh aja. Lalu kita taruh obsidian di atasnya supaya dikata nggak melayang aja cuy. Nah, lalu kalian tinggal taruh hopper menghadap ke chest kalian seperti ini nih. Nah, kalian klik aja seperti ini. Nah, oke. Kalian taruh lagi chest di sini. Nah, kalian sama yang seperti tadi. Oke, jadi cuy. Ini sudah jadi seperti ini dah strukturnya, caranya. Nilai kalian tinggal masang si ini dia apa stone torch, kalian taruh di sini. Nah, dia akan jalan. Nah, oke, sudah jadi kan? Ini simple cuy, nggak perlu lama. Nah, caranya akan tinggal seperti ini. Nah, dia akan seperti ini cuy. Oke guys, ini kayaknya sudah jadi guys. Nah, ini sudah jadi guys, project tutorial stone MCPE. Nah, ini mudah dan cepat. Kalian tidak perlu banyak-banyak menggunakan redstone, tapi kalian pasti banyak menggunakan stone brick dan observer juga cuma satu. Nah, ini enggak perlu banyak guys. Kalian cuma hanya banyakin stone brick dan glass. Itu doang guys yang paling banyak. Saya hitung dulu obsidian kalian perlu 5, stone brick 64, baca kejaga aja, dan redstone repeater 1 2 3 4 5 6, redstone dah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 redstone saja guys. Water 1 2, water 2, larva cukup banyak kalau kalian main di survival. Ada 5 basket. Nah, gampang banget guys. Redstone tuh cuma satu doang butuhnya. Chest 4, hopper. Main banyak hopper guys. Nah, gampang banget, kalian bisa ikutin aja tutorial ini di map survival kalian masing-masing kalau kalian bermain. Dan untuk kalian bisa buat rumah forestone, kalian ada cobblestone generator, ini lumayan maklep lah. Dan kayaknya segini saja video saya tentang tutorial stone MCPE. Sampai jumpa di next video berikutnya di pembuka Q&A. Kalian jangan lupa kalian subscribe yang belum, like nya juga, komen nya juga guys. Sampai jumpa lagi, see you, bye bye.